Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haris bin Hafiz, berumur 23 tahun dan berasal daripada Kulim Kedah. Saya pelajar Kolej Komuniti Bandar Darwaman. Saya merupakan pelajar Diploma Teknologi Kenderaan Perdagangan Kolej Komuniti Bandar Darul Aman. Saya sangat aktif di Kolej Komuniti Bandar Darul Aman dan saya diberikan amanah sebagai Bendahari JPP Kolej Komuniti Bandar Darul Aman. Terdapat kelab khas bagi pelajar DCV iaitu Brotherhood DCV. Pelbagai aktiviti dijalankan di Kolej Komuniti Bandar Darul Aman antaranya adalah lawatan pelajar DCV ke Unimed Place, Program Pencutan Perniagaan Pelajar 4P 2022 Kolej Komuniti Bandar Darul Aman, Program Fun Run bersama DCV KKBDA 2023, Brotherhood Kaspa, lawatan ilmiah DCV ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dan Kolej Komuniti Kuala Terengganu, lawatan sambil belajar di Realist Auto Sungai Petani Kedah. Semasa belajar di Kolej Komuniti Bandar Darul Aman, kami sentiasa dilatih supaya menjaga keselamatan dalam setiap perkara. Suasana pembelajaran di KKBDA amat selesa. Terdapat bengkel untuk belajar berkaitan kerja-kerja ketukangan mekanikal, chassis system, overhaul enjin, makmal komputer dan elektrik kenderaan perdagangan dan sebagainya. Saya dan rakan-rakan mula WBL pada 29 Januari 2023 dan akan tamat pada 22 September 2023 nanti. Sewaktu mula WBL, perasaan saya agak keliru apakah yang akan dipelajari sewaktu berada di Maralaina Alustar nanti. Namun, setelah berada di sini selama hampir 5 bulan, saya berasa amat bertuah kerana banyak perkara yang telah saya pelajari daripada mekanik yang berpengalaman. Antaranya adalah buka dan pasang air bellow suspension, kenderaan perdagangan, overhaul enjin, bas dan lori, sistem aircon kenderaan perdagangan, pengurusan stok, sistem pneumatik kenderaan perdagangan. Saya berada di sini dah hampir 5 bulan. Saya rasa program WBL di Maralaina ini sangat sesuai untuk pelajar-pelajar TVET. Dekat Maralaina ni, kami dilatih dengan pekerjaan dalam situasi yang sebenar. Maka mudah untuk kami menggunakan ilmu yang kami belajar dari Kolej Komuniti Bandar Darul Aman dekat sini. Dekat sini, kami dapat belajar dengan pelbagai jenis kenderaan perdagangan. Contohnya seperti Scania, MAN, Hino, Nissan dan sebagainya. Dekat sini juga mempunyai peralatan special tool yang sangat up to date. Dan bah dekat sini pun semua kebanyakannya baru-baru dan dia punya teknologi tu semua yang jenis baru-baru dan ada yang jenis lama. Untuk adik-adik dan rakan-rakan yang meminati program Diploma Kenderaan Perdagangan ini, adik-adik dan juga rakan-rakan boleh pergi memohon di Kolej Komuniti Bandar Darul Aman. Semoga perkongsian saya pada hari ini tentang WBL dapat membuka mata remaja-remaja di luar sana untuk menceburi bidang ini. Jom masuk KKBDA.